Mahasiswa negeri ini dinasihat mengutamakan masa depan serta merencana perubahan yang lebih baik berbanding masa kini. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Jason berkata, mereka tidak punya pilihan lain selain merangka perubahan menuju kebaikan terhadap negara. Katanya selaku pemegang kunci kepimpinan negara dan negeri, mereka juga bertanggungjawab terhadap masa depan yang direcana selari dengan apa yang dibayangkan rakyat kelak. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Himpunan Mahasiswa Anak Melaka dan Ramah Mesra bersama Ketua Menteri di Dewan Seri Negeri Sabtu lalu. Pada majlis itu, Ketua Menteri turut berkongsi mengenai perancangan beliau terhadap negeri ini serta sejarah mengenai kegemilangan Melaka suatu ketika dahulu. Hal yang sama pengurus besar Tabung Amanah Pendidikan Melaka Tapir Mustafa Musa, Presiden Majlis Gabungan Belia Melaka MGBM Muhammad Ridha Muhammad Ali serta lebih 400 ahli Ikatan Mahasiswa Anak Melaka IMAM.